Halo teman-teman, masih di Daob 2 Bandung ya teman-teman. Oh iya, untuk teman-teman yang belum tahu nih tentang channel ini yang sering update stasiun ataupun prasarana yang berhubungan dengan transportasi umum, teman-teman bisa subscribe di channel ini ya teman-teman ya. Oke, kita balik lagi di Daob 2 Bandung ya teman-teman. Tanggal 20 Agustus kemarin itu ada switch over di stasiun Cicalengka menuju stasiun Haur Pugur. Nah, saya kebetulan ngambil videonya ini sebelum tanggal 20 ya teman-teman. Jadi kita lihat update sebelum switch over di jalur antara stasiun Haur Pugur menuju stasiun Cicalengka. Tapi saya ini reverse ya, sama seperti yang video kemarin. Bisa teman-teman lihat nanti di konten ini ya. Kalau wesel yang dipersiapkan untuk double track di depan kita ini itu sudah dipersiapkan ya teman-teman ya, sehingga nanti pada saat switch over ini jadi lebih mudah. Pastinya tanggal 23 Agustus ini seharusnya sudah selesai untuk proses switch over. Saya ini ngambil videonya sebelum tanggal 20 ya teman-teman, sekitar tanggal 18. Nah, ini teman-teman, ini di depan ini tinggal digeser ke sebelah kanan ini teman-teman. Dan nanti jalur sebelah kiri kita ini akan diperbaiki ataupun akan dipoles lagi sehingga jadi double track yang lebih baik lagi. Dan pastinya relnya akan lebih sedikit digeser ke sebelah kiri nih teman-teman, karena tidak mungkin double tracknya sedekat ini. Gitu ya teman-teman ya. Jadi memang pada saat saya mendatangi proyek ini memang cukup banyak bekerja yang mempersiapkan untuk switch over nih teman-teman. Bisa teman-teman itu masih banyak bekerja di situ yang kemungkinan nanti pastinya setelah di switch over kita akan full menggunakan jalur yang di sebelah kanan kita. Nah, teman-teman, saksikan konten ini sampai selesai seperti apa perkembangan jalur double track dari stasiun Haur Pugur hingga stasiun Cicalengka, yang pastinya sinyal elektrik ataupun sinyal mekanik maksud saya sebelah kiri kita itu nanti akan dioperasikan apabila sudah jadi double track. Ini kita masih menggunakan jalur yang lama ya teman-teman ya, karena saya ngambil videonya itu sebelum tanggal 20 Agustus pada saat sebelum switch over di stasiun Cicalengka. Bisa terlihat di sini teman-teman ya, jalur sebelah kanan, jalur baru yang saat ini sudah bisa dilewati itu memiliki elevasi yang lebih tinggi, sama seperti jalur dari stasiun Kiara Condong hingga Gedebage yang dimana jalur barunya lebih tinggi ya teman-teman. Nah, nanti jalur yang lama ini yang kita lewati saat ini sebelum switch over nanti juga akan ditinggikan dengan elevasi yang sama dengan jalur yang sebelah kanan. Itu fungsinya kenapa? Karena agar elevasinya sama ya teman-teman ya, tidak tinggi sebelah. Kenapa ditinggikan? Karena ini mempertimbangkan penurunan muka tanah ataupun mempermudah ya kalau ada mesin MTT atau lain sebagainya apabila memiliki elevasi yang lebih tinggi.
teman-teman, kita sekarang menuju stasiun Haur Pugur dari reverse video ini ya teman-teman. Jadi aslinya back right nih teman-teman ya, tapi saya reverse videonya agar bisa melihat lebih jelas lagi di mana jalur sebelah kanan ini. Bisa teman-teman lihat itu nantinya sudah bisa langsung lurus karena relnya sudah tersambung nih teman-teman. Jadi nanti dari stasiun Haur Pugur ini apabila komuter komuter Bandung Raya bisa langsung lurus lagi. Dan bisa teman-teman lihat sebelah kiri tadi itu ada wesel yang telah dipersiapkan ya teman-temannya untuk nanti switch over. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu saya bisa kasih update tentang double track dari stasiun Haur Pugur stasiun Cicalengka, begitu juga sebaliknya yang sudah dilakukan switch overnya tanggal 20 Agustus yang lalu. Mohon maaf apabila masih banyak sekali kekurangannya teman-teman di konten ini. Semoga nanti komuter lain Bandung Raya bisa lebih lancar dan volumenya bisa lebih banyak lagi ke depannya. Oke, sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Mohon maaf apabila masih banyak sekali kekurangan. Sampai jumpa teman-teman, see you, bye-bye.